Bertemu apa lagi dengan Bang Gondrong bersama Eki Santuy, bos ya. Orang berada di pertigaan Polsek Kabila. Hari ini Teh Gondrong dapat telepon dari seorang pengusaha produksi kursi arisan. Nah, yang mau suka arisan begitu, arisan kursi mebel, kursi-kursi, Teh Gondrong dapat telepon dari situ. Jadi, orang mau pikir lihat DP tempat produksi kursi sofa arisan. Oke? Okay? Oke, okay, let's go baby. Orang akhirnya nyampe ya, nyampe juga di lokasi produksi. Tidak usah balogat kau. Aku kan vlogger, jadi aku tuh ingin belajar ngelogat gitu loh. Pelajaran aku dong untuk ngelogat gitu loh. Oke, gimana? Eki Santuy? Boleh, boleh. Let's go. Oke, torang so di dalam tanpa produksi sofa arisan eh? Eno eh? Sofa yang mbak iku-iku arisan so di sini di tanpa. Ya, kalian pengen lihatin kursinya? Ayo kita penglihatan. Begitu. Ini dia hasil produksi dari PT belum tahu apa DP PT, pokoknya yang penting DP kursi gagah. Ini namanya produksi offline. Siapa offline? Oke, nah kursinya udah jadi nih. Terus aku mau nyoba dudukin ya. Oke, kita mau coba dudukin dong. Ini hasilnya loh. Nah aku sekarang berada di dudukan kursi ini. Nih kualitasnya bagus loh, kualitasnya bagus loh. Jadi kalau kalian pengen ikutan arisan sofa, nah kalian kesini aja di pokoknya Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila. Dan inilah hasilnya. Yang ingin bergabung lewat arisan sofa, hubungi nomor di bawah ini. Oke? Okay? Nah, Teh Gondrong sekarang ada duduk di kursi hasil dari produksi sofa arisan. Nah, ini sofa dorang bekeng. Di saat ada di luar sana dorang DP reseller yang sering baking arisan. Nah, ini DP apa dia namanya itu, Ki? Tidak pakai DP. Memang tidak pakai DP. Kalau tahu apa kan? Apa dulu reseller begitu? Reseller, iyo. Oh, oke itu. Nah, ini sudah pesanan. Ini bukan dijual ya, ini pesanan. Berarti nanti ada orang yang barisan baru. Nah, produksi. Terus ada yang so cabutan, baru ini dorang backing. Tapi itu melalui request ya, bisa di request. Kalau misalnya nama Kaaten, di Kaaten dapat cabut. Kaaten pesulap. Tidak tahu di Kaaten itu pesulap atau apa. Di Kaaten, misalnya dia yang dapat cabut. Dia baru request warna dengan model, boleh. Jadi kalau ingin ikutan ini kuis? Ini ingin ikutan ini di seller-sellernya ibu ini, hubungi nomor WA di bawah. Recommended sekali ini. Oke? Oke, Papi Santuy? Nah, ini so lihat toh. Bagus, DP kualitas mantap, bukan KW-KW. Ding. Pokoknya bukan iritasi DP ini. Iritasi lo, imitasi toh kalau mati. Lo tahu enggak anak? Ini recommended sekali bagi ngoni yang ingin ikutan arisan sofa.
orang mau bikin sendiri. Jadi jangan lupa hubungi nomor yang ada di bawah tadi ya. Oke, terima kasih. Jadi selesailah sudah vlog Lebang Gondrong sore hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, and comment dan subscribe ke teman-teman ya. Jangan lupa share ke teman-teman. Mau dapat pahala mau. Oke. Sarang Meo. Bye bye.